Hai Datuk AC. Hello. Ni, regular customer meletup ni. Please yo. Ha, Datuk AC. Memandangkan Datuk AC tercalon untuk fashion meletup. Okay. So berikan 3 fashion tips yang selalu Datuk AC amalkan. Satu, yang pertama, pakai mengikut jantina anda. Jangan cuba-cuba macam anda lelaki pakai baju kebaya, memang tak senonoh nampak gayanya. Kedua, pastikan pakaian-pakaian itu terletak di atas badan, bukan mencengkam badan. Tepat. Ya? Sampai nampak line 18 dekat badan, gitu. Jangan mencengkam badan. Pakai pakaian di atas badan. Dan seterusnya, harus kena dengan keadaan. Contohnya, kalau kata macam you pergi ke shopping complex, jangan berkembang. Pakai jeans dan t-shirt dan sebagainya. So kena tahu ke mana you pergi. Dan kena pastikan pakaian itu kena dengan jantina anda. Ya, tepat sekali. Okey, memandangkan Dato' AC host EME 2015. So, tak nak share ke? Apa-apa gimmick ke? Kalau boleh saya tak nak share lah. Sebab apa, itu merupakan sesuatu yang kejutan. Tapi sikit. Sikit-sikit. Saya akan menangis sambil menjadi pengacara. Sebab belum pernah dibuat oleh orang lagi. Kenapa kena nangis, Dato' AC? Terharu. Oh yes, itu hint sikit-sikit lah kan. Mungkin menangis, esak-esak, meraung atau berlinang air mata, kita tak tahu lagi. Ya, betul tu. Jangan lupa untuk mengundi sama ada saya nak kena pakai glamour ke atau pakai for you to see. Kalau you nak tahu, I lah for you to see. The first rap group in Malaysia. Jangan main-main tau. Either nak gantung CD, peti ais, 3 pintu atau microwave. Terpulang pada korang. Undi, jangan tak undi.